daripada kita punya registration tadi, kita telah pun mencapai ya. Kita telah pun mencapailah dia punya jumlah quorum. Jadi apa yang saya ingin sampaikan ialah dalam masa 2 tahun kita, saya dan seluruh pimpinan wanita menerajui Wanita Keadilan, it was, saya tidak bolehlah mengatakan bahawa it was an easy apa kata task ya, yeah, sebab kita, saya mengambil alih selepas langkah Sheraton, di mana alhamdulillah kita tidak terbubar Majlis Pimpinan Wanita Pusat ya, yeah, sebab jumlah kita kekal cukup untuk kita teruskan ya, yeah, teruskan dan dengan lantikan-lantikan kita berjaya bina semula wanita. Dan hari ini kita berbangga kerana kita berjaya mengadakan mesyuarat agung tahunan, kita berjaya dalam melalui pemilihan ya, dan kita ada parisan kepimpinan 5 tertinggi yang baru, dan kita akan mengundi lagi 20 Majlis Pimpinan Wanita Pusat pada hari ini. Ya, hari ini kita akan memilih lagi 20 Majlis Pimpinan Wanita Pusat, dan di hujung hari ini insya-Allah kita akan mendapat the full line up ya, top 5 campur 20 Majlis Pimpinan Wanita Pusat yang dipilih. Ya, jadi saya yakin saya tinggalkan Wanita Keadilan dalam in good hands, insya-Allah in good hands, yang akan diketuai oleh YB Fadlina, YB Senator Fadlina selepas ini. Dengan ni, tapi seperti yang saya katakan, winner don't apa, yang menang bukan menang semua, yang kalah bukan kalah semua. Kita akan rangkul balik dan kita akan bina dan kita akan rapatkan SAF selepas ini. Itulah harapan saya, dan Wanita Keadilan akan lebih kuatlah.